soalnya Ipah datang meminta maaf. Iya Al, kamu gak usah takut ya. Aku udah ikhlas kok Al. Kalau Kang Rangga jadi milik kamu. Iya gak apa-apa kok Ipah. Syukurlah kalau kamu sudah ikhlas. Ya sudah, Ibu bikin minum dulu ya. Al, aku benar-benar minta maaf ya. Waktu itu aku benar-benar kalut. Makanya aku sampai hilaf kayak begitu. Iya, gak apa-apa kok Ipah. Aku bisa ngerasain apa yang kamu rasakan pada saat itu. Wah, kamu udah hamil ya? Wah, pasti kamu seneng banget ya. Semoga nanti kalau misalkan anak kamu udah lahir, anak kamu jadi anak yang soleh atau soleha ya. Amin. Makasih Tante Ipah. Aku ikut seneng banget loh. Al, aku pamit ya. Aku lagi banyak urusan. Oh iya, terima kasih ya udah datang ke sini. Oh iya, jangan lupa nanti sampaiin ke Kang Rangga permohonan maaf aku ya. Iya, nanti disampaikan. Kang, dengerin aku. Kang,
ada anak kucing berkepala manusia. Ada anak kucing berkepala manusia. Ada apa? Ada kucing mana? Berkepala anak manusia. Mana, mana? Mana, mana? Astagfirullahaladzim, ya benar. Astagfirullahaladzim. Hai, ya ampun. Itu bayinya si Alia. Ih, kok pada gak percaya sih sama Ipa? Udah deh sekarang ke rumahnya si Rangga deh sana. Ada gak bayinya? Iya, emang gak ada bayi di rumahnya Pak Rangga. Padahal kemarin aku lihat istrinya lagi hamil tua. Tuh, kan? Bisa jadi. Bisa jadi nih. Gimana ceritanya? Bayinya bisa masuk ke perut kucing. Itu dia, ya, gimana nih? Aduh, ya ampun ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau dipikir secara logika memang gak bakalan nyampe. Tapi si Alia itu pakai ilmu hitam. Maksud kamu, Alia punya ilmu hitam? Ya iyalah, udah pasti si Alia itu bersekutu sama siluman pesugihan. Ipah! Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Jangan asal fitnah saya. Itu semua gak benar, Pak, Bu. Percaya sama saya. Emang faktanya begitu kok. Kalau misalkan kamu gak melakukan pesugihan, sekarang mana bayi kamu? Mana? Ya benar, ya benar. Mana bayinya? Mana bayi kamu? Kamu tuh kok ngejar banget ya? Apa? Nih, tampar, ditampar. Nih, lihat nih menantu ibu. Udah melakukan pesugihan, masih mau nampar Ipah ya? Iya, Bu Ratna. Hati-hati tuh sama mantunya. Kalau perlu, usir aja. Iya benar, usir aja. Nah, usir aja di kamu sini. Usir aja kamu ini. Enggak, Bu. Itu semua nggak benar. Saya nggak mungkin melakukan pesugihan. Bu, percaya sama saya. Kalau kamu nggak melakukan pesugihan, sekarang mana bayinya? Mana? Ayo cepet jawab. Ini kan bayi kamu. Kamu udah memindahkannya ke kucing.